Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Pesanannya Om Eko, ini pesan beliau sudah kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, mobil di belakang saya ini sudah kita restorasi dan modifikasi di bagian luar dan dalam. Penasaran seperti apa? Jangan lupa share dan like video ini. Jangan di skip, tonton terus sampai habis. Jangan sampai gagal paham. Oke, kita langsung review aja mobilnya. Kita bagian tampak depan ini perubahan bumper, iya jelas, karena di sini nih kita sudah rubah ke bumper facelift Thailand namanya. Yang udah-udah yang kita posting kan ya bumpernya itu penambahan di body kit Yaris, body kit RD ataupun yang DF68. Khusus pesanan Pak Eko ini udah kita ganti dengan facelift Thailand ya. Namun kita bikin yang lokal ya, teman-teman ya. Jadi bedanya lokal sama yang luar itu, kalau yang luar ini konsep lampunya udah facelift juga, tapi kalau untuk yang lokal, lampu luarnya headlampnya ini masih standarnya dari Gen 3 ya. Dan untuk kombinasi warna ini abu-abu dan warna hitam. Ditambah nih winglet bawah, keren banget. Kalau facelift tuh pasti kalau ditambahin winglet tambah manis. Untuk konsep lampu, lampu ini HID, terus kita bikin DRL3 ya, dan running alis terutama. Tapi konsepnya di sini konsep BMW yang lingkarannya warna putih, tengahnya warna biru. Tapi untuk ukuran lampunya khusus mobil Pak Eko ini yang 3-in kita kasih, jadi agak sedikit blok matanya gitu. Dan untuk bagian kaca film ini kita kasih yang 40% ya. Wipernya juga masih standar. Tapi kita coba lihat ke samping yuk. Oke, ke bagian samping ini saya tutup dulu ya. Ke bagian samping di sini untuk konsep pelek kita kasih yang ring 17. Warnanya lebih ke gold. Tapi bannya kita kasih baru, ini agak sedikit celong ya, beda rata di depan sama belakang. Untuk fendernya ini kita tutup dan kita ganti dengan VVT-i. Untuk konsep spionnya udah kita kasih yang retract, electric mirror dan sein kacanya, cakep banget. Kaca filmnya kita kasih yang 60% bagian samping. Talang airnya kita kasih yang model slim. Slim itu menurut saya lebih manis, lebih elegan ya. Untuk konsep body kit samping ini pakainya yang drive 68 sama dengan apa, handle pintu ini kita kasih yang model karbon, hitam karbon ya, sama door guard, cakep banget, keren. Antena siri view udah kita pasang juga. Ini saya suka nih kalau velg-velg kayak gini yang beda rata, belakangnya ini lebih ke dalam, keren banget sih, jadi lebih serem gitu mobil gitu sih. Nah, kalau ke bagian belakangnya seperti apa, yuk kita lihat. Nah, kalau ke bagian belakang di sini konsepnya hampir sama persis dari sebelumnya, tapi yang membedakan adalah mungkin konsep lampu ya. Stop lamp ini customannya menurut saya ini keren banget, saya suka, minimalis banget. Terus dia punya grill ini juga sudah saya kasih karbon. Ininya ductile, bukan TRD, minimalis banget. Terus emblem Vios TRD Sportivo. Kalau knalpot pasti double muffler ya, karena kalau belum double muffler tuh belum keren gitu kelihatannya. Sama DRL belakangnya udah kita kasih, dan konsep DRL ini baru banget, model yang nggak kayak kemarin, dia lebih rapet gitu, lebih banyak corak-corak di bagian merah-merahnya, keren banget. Kaca filmnya kita kasih yang 60% bagian belakang. Gimana menurut teman-teman, keren gak sih? Jadi kalau teman-teman kalau mau mobil yang kayak gini bisa ya, proses pengerjaan kurang lebih 2 minggu. Nah, penasaran dalamnya seperti apa? Ayo kita lihat. Nah, sekarang ke bagian dalam. Bagian dalamnya menurut saya ini wih enak banget ya. Konsepnya depannya wood panel, ini jadi premium banget ya di mobil ya. Head unitnya 10 in Android.
Tombol-tombol AC-nya juga wood panel, steer ini sudah dibungkus dengan karbon dan warna coklat ya. Oh, ini menyesuaikan dengan jok, teman-teman. Joknya ini sudah di custom dengan kombinasinya hitam dan coklat. Tapi di sini ada nama Nashita. Ya, mungkin ini nama anaknya ya kayaknya sih. Dan konsol box di bagian tengah. Lampu baca di bagian atap. Oh, ini atapnya juga sudah dibungkus full. Ya, coraknya di sini ada ya garis-garis ya. Karpet dasar, karpet mie, lampu kolong ya, power window semuanya, dan mobil ini sudah start stop engine. Wih, keren sih menurut saya. Klaksonnya juga oke sih. Klaksonnya ciri khas banget. Nah, teman-teman kalau misalkan mau konsep dalamnya seperti ini boleh banget ya. Kalaupun mau yang standar boleh banget, atau warna main warna beach itu juga bisa. Tergantung request teman-teman sih. Jadi mobilnya itu kita modifikasi nggak semata-mata dari saya sendiri. Jadi kita tetap membicarakan ke konsumen maunya seperti apa, seleranya seperti apa. Jadi jadilah seperti ini. Kita ke bagian depan lagi yuk. Nah, jadi mobilnya Pak Eko seperti itu. Kita restorasinya reviewnya singkat aja, nggak lama-lama, karena Pak Eko-nya sudah ada di ruang tunggu untuk ngambil mobil ini. Dan mudah-mudahan Pak Eko-nya juga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberi kemudahan di segala urusannya ya. Nah, teman-teman, saya lagi, ini warnanya warna dark grey ya. Ada kita ready masih dark grey, hitam, mocha, kuning, lemon, itu masih. Dan harganya sudah naik di standarnya, nanti saya taruh di bagian deskripsi. Pokoknya teman-teman ikutin terus channel RCPOS Limo ya. Dan stay tune terus di channel RCPOS Limo, jangan lupa di share. Ini otonet 88 nih. Ya tadi ngeliatin dulu, dia mau nge-review juga sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RCPOS Limo.